A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang rasul di antara kalian, sesosok makhluk yang sempurna yang bernama sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir di muka bumi ini sebagai pembawa risalah kebenaran. Kita dapat melihat bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum Rasulullah Muhammad datang. Mereka menyembah berhala, senang berjudi, minum minuman keras, membunuh bayi yang tidak berdosa, bahkan yang lebih parah hadirin, kaum wanita diperlakukan tidak sewenang-wenang. Mereka diperlakukan bagaikan barang yang berjalan yang dapat diperjualbelikan. Pelacuran di mana-mana, sungguh keadaan masyarakat yang seperti ini jauh dari kata ideal. Kemudian setelah Rasulullah Muhammad datang, barulah keadaan bangsa Arab menjadi tertata. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat yaitu adalah kasih sayang. Lil alamin yaitu bagi sekalian alam. Islam mengajarkan kepada kita perdamaian. Islam mengajarkan kepada kita keselamatan, bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada saudara kita yang non-muslim. Seorang muslim yang benar adalah yang keadaan di sekitarnya aman dari kejahatan lisan dan kejahatan tangan. Islam mengajarkan kita untuk saling toleransi. Ini ada orang, mereka saling membunuh disebabkan karena lisan yang tidak dijaga. Awal mulanya dengan caci maki, kemudian yang satu tidak terima, terjadilah pertikaian, bahkan pertumpahan darah. Sungguh ini tidak dibenarkan hadirin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Termasuk kepada tetangga kita yang non-muslim. Bagaimana adab kita kepada mereka yang non-muslim? Contoh hadirin, kita menanam sebuah pohon mangga di depan rumah. Kemudian ranting dan buahnya menjulur ke pekarangan mereka. Bagaimana adab kita? Maka sudah sebaiknya kita menawarkan kepada mereka.
Ibu, Bapak, ini saya menanam pohon mangga. Nanti kalau ada buah yang jatuh atau buah yang ranum di pekarangan ibu, maka itu menjadi hak. Sungguh mulia bagaimana Islam mengajarkan kita dari hal yang terkecil sekalipun, termasuk dengan adab kepada sesama non-muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk membunuh semut. Ini kepada hewan. Bagaimana dengan kepada sesama manusia yang mereka juga sama-sama seperti kita untuk memiliki hak hidup, memiliki hak untuk tenteram dan tenang. Oleh karena itu para hadirin, marilah sama-sama kita bersatu. Marilah sama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan Indonesia yang maju. Indonesia yang saling menghargai perbedaan dan toleransi. Beginilah saja kiranya ilmu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.